Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu musta'an ala amrihi majid. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin asyrafil wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allah Allah wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim amma ba'du. Qala muslim rahimahullah ta'ala wa kharaja min ilmihi fazdada ibnu muqatilin marada, dan keluar ia dari sisinya lalu bertambahlah ibnu muqatil sakitnya. Wa balagha ahla ra'yi, dan sampai ia ke ahli ra'yi, penduduk ra'yi. Majara bainahu, apa yang berjalan di antaranya, wa baina ibni muqatil, di antara ibni muqatil. Faqalu, lalu mereka berkata, ya Aba Abdurrahman, inna tanafisiya, sesungguhnya tanafisi, because wain, jaraknya itu koswain, di antaranya dan di antara wain itu koswain ada 27 parsak. Aksaru sya'nan minhu, paling banyak keadaan darinya. Fasaro hatimun, lalu berjalan oleh hatim kepadanya. Muta'amidan ala keadaannya, sengaja, menuju sengaja untuk nasihat. Pada khola alaihi, lalu ia masuk kepadanya, hatim masuk kepadanya. Pakola seraya berkata, rahimaka Allah, semoga Allah merahmati engkau. Ana rajulun ajamiyun, saya adalah seorang laki-laki ajam. Wahibu antu'an limani mumtari adini wa mumtari sholati kaifa atawadani sholati. Aku suka bahwa engkau ajarkan aku permulaan agamaku dan pembuka sholatku, bagaimana aku wudu untuk sholat. Qala na'am, ia menjawab ya. Wa karamatan, dan karamah kemuliaan. Hati, kemarilah. Inna hati ina'an fihi ma'un fa'atabihi, kemarikanlah bejana, di dalamnya itu ada air. Lalu ia datang dengan membawa bejana itu. Faqa'ada tanafisnya, lalu duduk oleh orang ya Tunisia, tanafisi, orang tanafisi. Fatawa tu alam, dia berwudu salasan tiga kali. Suma qala, kemudian dia berkata, hakaza, seperti ini. Fatawa tu alam, dia berwudu. Qala atim, lalu berkata atim, makanaka di tempat engkau. Hatta atawada, sehingga aku wudu. Baina yadaika, di hadapan engkau. Faya kunu, maka adalah dia. Aw kada, ya, lebih ya, kuat. Lima uridu, bagi apa yang aku ingin. Faqala tanafisi, lalu berkata oleh at-tanafisi. Waqa'ada, dan duduk hatimun oleh hatim. Fatawadu, lalu dia berwudu tiga kali. Summa basala, lalu ia membasuh. Azira'ai, ini akan dua ziraknya. Arba'an empat kali. Faqala tanafisi, lalu berkata at-tanafisi kepadanya, ya ada asrafta, wahai ini engkau telah melampaui batas. Empat kali melampaui batas, ya, duduk. Qala lahu atim, lalu berkata atim kepadanya, fi azab, pada orang ini. Qala, berkata atim, basalta zira'aika arba'an, engkau basuh dua zira' engkau empat kali. Qala atim, ya subhanallah, ana fi kafi man ma, fi kafi min ma'in asraftu, wa anta fi jami'a dhakun in lam tusrik.
Maka berkata Hatim, ya wahai subhanallah, ana saya ini fikafi pada ya, pada menahan min ma'in daripada air, fikafin ya, pada menahan daripada air asrab ya, asrab tu pada air yang aku melampaui batas, wa antara engkau dijamini adalah pada semua ini kuni semuanya dalam tuslip, engkau tidak melampaui batas. Pak Ali mata nafisu, maka mengetahui oleh tanafisi anna umawasan dia kosona zalika, bermaksud demikian itu dulia ta'alumi, bukan untuk ngaji. Ya, pada kola lalu masuklah ia al-bayt atabayt rumah, malamnya kulit, maka ini tidak keluar ilah nasib kepada manusia arba'ina yauman, 40 hari. Malam mandakwala di Baghdada, maka datkala ia masuk ke Baghdad, ijtama alaihi ahlu Baghdada, berkumpul kepadanya ahli Baghdad. Maka lalu ahli Baghdad berkata, ya Aba Abdurrahman, wahai Aba Abdurrahman, anta engkau itu ajamin orang ajam, laisa yukalimuka ahadun illa watakamu, tidak ada seorang yang bicara kepada engkau kecuali engkau putuskan dia. Maksudnya engkau diamin. Ya, Hatim ini orang hebat. Ya. Syekh Hatim ini orang yang banyak ditanya oleh orang sezamannya. Banyak orang tempat bertanya Syekh Hatim. Dia yang pernah ada kisahnya, ada perempuan datang kepadanya ingin bertanya, orang perempuan. Ya, bertanya tentang sesuatu. Lalu tiba-tiba dia pengen kentut orang perempuan. Dia udah tahan, masih kentut juga. Akhirnya dia merona mukanya, malu, diam, malu. Syekh Hatim tahu kalau perempuan ini malu. Kata Syekh Hatim, tadi bunyi apaan? Apa? Tadi kamu ngomong apa? Tadi kamu ngomong apa? Bukan, tadi bunyi apa bukan? Kamu ngomong apa tadi? Jadi kemudian dengan sebab itu perempuan ini menyangka Syekh Hatim ini buta, apa tuli. Maka yang digelari dengan Syekh Hatim Al-Ausawan. Sampai ya meninggal dunia enggak dikasih tahu. Sampai dia meninggal dunia enggak dikasih tahu bahwa dia tahu itu, bahwa itu kentut bukan omongan. Kalau kita, kalau ada orang kentut, kita apa ini? Ini siapa untuk sembarangan aja deh. Qala ma'i salasu khisalin bi'inna, salasu khisalin bi'inna azha'u ala khasmu, yang berkata bersamaku ada tiga sesuatu yang dengannya enggak itu lebih jelas atas musuhku. Ifrah idza asaba, bahagialah, gembiralah engkau apabila mengenakan kepada musuhnya ya, musuhku. Wa zan, duka citalah engkau idza akhtha, apabila kesalahan, tersalah, enggak kena. Wa ahfazu nafsi, maka dengan sebab itu aku jaga diriku, Allah ajahala, bahwa aku enggak tahu alih atasnya. Qawala qadhalika, kalau sampai demikian itu berita Ahmad bin Ambal kepada Ahmad bin Ambal, faqala, ia berkata, ya subhanallah, subhanallah, ma aqilu, tidak aku mengetahui dia. Qumu bina ilaihi, berdirilah olehmu bersama kami, bersama kami menuju, berjalan kepadanya ilaihi. Fala madakhalu alaih, maka tatkala mereka masuk kepadanya, kalau mereka berkata lahu kepadanya, ya Aba Abdurrahman, wahai Aba Abdurrahman, masalamatu minad dunya, apa yang kau selamat dari dunia? Qala, berkata oleh Hatim, ya Aba Abdillah, wahai Aba Abdillah, maksudnya Imam Ahmad, la taslamu minad dunya atta takuna ma'aka arba'u khisalin, engkau tidak selamat dari dunia sehingga engkau bersama empat perkara.
Kalau pengen selamat dari dunia ada empat perkara. Tagfiru li qaumi min ja'lihim watamna'u ja'alaka anhum watamsunu lahum syai'aka watakunu min syai'ihim aisan. Tagfiru li qaumi min ja'lihim, nih dikatakan ya, engkau tidak akan selamat dari dunia sehingga bersama engkau empat perkara baru bakal selamat. Apa tuh? Engkau maafin bagi kaum daripada bodohnya mereka, jahilnya mereka. Jadi kalau ada orang jahil, orang bodoh, kita maafin aja. Wa tamna'u jahlaka anhum, dan kau cegah jahilnya engkau daripada mereka. Jangan kita suka jahil sama orang. Jahil. Jangan kita suka berbuat jahiliyah sama orang. Kedua. Ketiga, wa takunu min ya. Wa takunu min sa'in. Dan engkau berada di ya. Dan engkau daripada sesuatu mereka, punya mereka itu apa gitu ya. Aisan, putus asa. Ya. Apa yang mereka punya, kita putus asa, enggak kepengen. Ngecerutak ini. Fa idza kunta akada, maka apabila engkau sudah seperti ini, salim engkau selama. Jadi apa? Dan itu. Ya, maafin orang berbuat jahil sama kita. Maafin. Ya, orang jahil sama kita maafin. Umpama orang biasanya panggil kita ustaz, kalau dia bukan panggil ustaz, maafin. Jangan menurut panggil ustaz, maaf. Jangan sampai. Kan orang awam kan begitu ya, ngerti dia. Maafin, jangan marah. Kita enggak suruh di depan, kita di belakang, dicuekin aja kita. Maafin, dia enggak tahu. Yang kita kepengen di depan aja. Itu orang jahil. Dan kita jangan suka jahil sama orang. Jangan jahil sama orang. Isengan aja. Jangan jahilin orang. Kan ada orang yang jahil aja. Iya. Dulu sering begitu dulu. Kan orang yang dodolin gua. Jahil. Jangan begitu. Dan punya orang jangan kita kepengen. Orang punya jangan kepengen. Jangan. Beli. Punya orang jangan kepengen, jangan diambil punya orang. Ah, kata beliau, fa idza kunta kadza salim, apabila engkau sudah seperti ini, selamat engkau. Suma sarah, kemudian ia berjalan ke Madinah, kepada Madinah. Fastaqbalahu ahli Madinah, lalu menghadap kepadanya ahli Madinah. Papa lalu berkata, ya kami wakai, wahai kamu, ayatu Madinah hazi, tanda Madinah ini. Kalau mereka berkata, Madinah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ia berkata, fa'ina pasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata usaliyat ini, di mana ya bangunan apa gedung Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga aku bisa salat padanya. Lalu mereka berkata, makanlah qasr, dia enggak punya gedung. Inna makanlah baitun ya, la yati bil ardi, beliau punya rumah yang enggak bisa dilepit di bumi. Kalau yang berkata, fa'ina kusuru ashabi, maka di mana gedung-gedung sahabatnya? Kalau mereka berkata,
makanat lahum kusur, beliau enggak punya gedung, gedung inna makanat lahum buyutun ya lati atamil abdi. Innama kana lahu baitun latiun bil abdi. Innama kana lahu baitun latiun. Hanya saja ada baginya rumah yang nempel di bumi. Ini dar. Qala fa inna kusur ashabi. Di mana bangunan sahabatnya? Kalau mereka berkata makana lahu kusur, sahabatnya enggak punya bangunan, enggak punya gedung. Inna makana lahu buyutun latiatun bil abdi. Hanya saja ada bagi mereka bangunan rumah-rumah yang nempel di bumi. Faqala Hatimun, berkata oleh Hatim, fa hadhihi madinatu Fir'aun, ini adalah Madinah Fir'aun, kotanya Fir'aun. Fa akhadhu fa dhahabu ila sultan, lalu mereka mengambil dia, lalu mereka pergi dengannya ke raja. Ya. Pakolo lalu mereka berkata hadi ajamu, ini orang ajam. Yakul ia berkata hadi Madinah tu Fir'aun, ini kota Fir'aun. Wali berkata oleh wali yang tersebut kepada Hatim yang ngurusin itu maksudnya. Walam walima zaka, kenapa demikian? Kaulah berkata Hatim, la takjal. Ya, la takjal. Alayya ana rajulun, janganlah engkau buru-buru kepadaku, saya ini laki-laki ajamin, orang ajam, gharibun, orang gharib, orang asing. Dakhaltul balada, aku masuk ke kota ini. Faqultu, lalu aku berkata, Madinatu Madinatun man hadhi, Madinatu man hadhi, kota siapa ini? Qalu, mereka menjawab, Madinatu Rasulullah, Madinah kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, lalu aku berkata, aina qasru, di mana gedungnya? Hatta usuli yafi, sehingga aku bisa sholat padanya. Kota Nabi, mana gedungnya? Wa qassa qissata, dan ia menceritakan kisah itu. Summa qala, kemudian berkata Hatim, wa laqad qala Allahu ta'ala, sungguh benar-benar Allah telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, sungguh benar-benar bagi kamu karena Rasulullah itu ada uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Fa antum liman ta'assaitum, maka kamu dengan orang yang kamu ikuti, Abu Abi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, am bi Fir'aun, apakah dengan Fir'aun, mana yang kamu ikuti? Jadi kalau Nabi kotanya enggak ada bangunannya, kalau Fir'aun ada bangunannya. Awalu man bana bil jisi wal ajuri, dia Fir'aun adalah orang yang pertama membangun dengan kapur. Oh, sekarang plesteran sekarang ya. Sekarang plesteran dan batu bata, ajur bata. Fakhallau anhu wa tarakuhu, lalu mereka meninggalkannya. Ya, sama tarakuhu juga artinya gitu. Hadhi ikayatun, hadhi ikayatul asami, ini adalah ikayat daripada Hatim al-Asami. Jadi kalau Nabi ada kotanya tapi kagak ada gedungnya. Kalau Fir'aun ada kotanya dan ada gedungnya. Mau ikut yang mana? Nabi apa Fir'aun? Mau ikut nama? Nabi ada kotanya. Kita mau model gimana kita? Artinya apa? Kalau Fir'aun tuh mati ninggalin gedung-gedung, Nabi mati enggak ninggalin.
Fir'aun ninggalin harta berlimpah, gedung-gedung. Nabi ninggalin, enggak ninggalin apa-apa. Nabi yang ditinggalin apa? Ulama yang ditinggalin. Nah ini jadi pelajaran buat kita. Kita tinggalkan apa nih buat keturunan kita? Nah, cuma ada pesan nanti ketika kita tinggalkan keturunan kita, jangan sampai kita tinggalkan keturunan kita dalam keadaan tadi dibilang dalam keadaan susah. Tapi ingat yang paling penting lagi, jangan sampai kita tinggalkan keturunan kita dalam keadaan susah ilmu, susah amal. Paling penting akidahnya. Itu yang sampai, jangan sampai kita tinggalkan itu. Hikmahnya. Jadi tinggalkan anak kita, keturunan kita dalam keadaan punya ilmu. Nih Pak, kita tinggalin anak kita punya ilmu, lalu diamalkan ilmunya, dia nggak punya harta. Kita tinggalkan anak kita, kita tinggalkan anak kita, dia punya harta, warisan harta banyak. Kira-kira nanti katakan 30 tahun mendatang atau 20 tahun mendatang hartanya mana banyak kan? Banyak yang punya ilmu nanti. Ini gambaran nih, ini apa namanya, kisah ini sebenarnya tadi dikatakan mau ikut yang mana? Ya. Mau ikut Nabi? Ya. Kotaknya enggak ada gedungnya, ibaratnya hartanya. Tapi Nabi ninggalin ilmu, ulama, atau Fir'aun ninggalin gedung, harta. Jadi kita tinggalkan anak kita. Nah kalau kita umpama kita ya, sikap kita kan kalau gedung uang nggak uang, kita sikap kita sama orang tua kita atau sikap hidup kita yang kita pikirin apa? Warisan. Jadi manhaj berpikirnya warisan. Ini enaknya kalau jual warisan nih. Ini kalau kita mana pikir kita seperti ini, ya boleh jadi nanti 30 tahun mendatang, ya banyak warga asli yang ngontrak. Sekarang udah banyak, lebih merata. Jadi yang dipikirin, enak bapak jual tanah nih. Nah kita aja nih, kita udah punya, kita dapat warisan dari bawa kita. Nah kita mewarisin anak kita, apa nih kita warisin? Tanah kita cuma serumah gitu. Maka yang kita warisin adalah ilmu. Bekalkan ilmu, yakinkan anak kita punya ilmu dan dia bisa ngamalin ilmu. Serahkan kepada orang yang ahlinya, orang yang punya ilmu, ngambil ilmu. Yakinkan anak kita punya ilmu dan ngamalin ilmu. Dengan apa yakinin kitanya? Ikut terjun. Kitanya ikut terjun. Anak kita suruh ngaji, kitanya gak mau ngaji, enggak bisa Pak. Kata Ta'limu Ta'lim itu dalam kitab Ta'limu Ta'lim tiga, bapaknya, anaknya, gurunya tiga, saling bekerja sama. Ini untuk ke depan, masa depan anak kita. Boleh jadi nanti 30 tahun ke depan banyak orang warga pribumi yang ngontrak.
Sekarang aja gak banyak. Seperti saya, rumah saya ini dong, gak ngelakang namanya. Ya, alhamdulillah. Ya ada sih tanah, alhamdulillah, beli sendiri. Kita buat anak kita apa? Anak banyak. Masih nyampur semua kan gak mungkin. Jadi harus apa langkah apa yang kita ambil, bekalkan anak kita ini. Bukan saat ini ya. Bekalkan anak ilmu, anak kita ilmu, yakini dia punya ilmu, Pak. Kita nyebur sama-sama. Jangan tenang-tenang aja, Pak. Harus rubah manhaj berpikir kita. Jangan warisan bambang. Bekalai lama-lama. Akhirnya apa kalau orang yang berpikir seperti itu malas? Enggak mau berbuat, malas. Kamu begitu ke depannya. Saya harus bisa ilmu, lalu amalkan ilmu. Penting ilmu, amalkan ilmu. Insya Allah. Anak saya, Pak, ngelihat ada orang bisa agama, tapi kok ngontrak. Saya sedih. Ada apa ini? Ada apa? Nah, ini kita harus yakinkan dia bisa ilmu agama dan dia ngamalin ilmu. Insya Allah, punya ilmu agama, dia ngamalkan ilmu, insya Allah. Dia akan enak tinggal di mana bisa. Tapi insya Allah, Pak, kalau orang yang punya ilmu agama lalu ngamalkan ilmu, insya Allah senang. Nah, kita miliki terampilan, yaitu baca kitab, bisa baca kitab lalu ngamalkan ilmu, insya Allah. Jadi punya ilmu, amalkan ilmu. Bisa baca kitab, lalu amalkan ilmu. Minimal itu bisa baca. Jangan sampai nggak bisa baca. Buta huruf. Ustadz buta huruf. Berarti. Ustadz ini. Ustadz buta huruf banyak ini. Jangan sampai. Bisa dipanggil ustadz tapi nggak bisa baca kitab. Jangan sampai. Ustadz tapi nggak bisa baca kitab. Jangan sampai. Ustadz buta huruf. Ini. Astagfirullahaladzim. Jangan sabar. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat.